keceriaan bersama beragam tontonan istimewa. Let's do it. Ada deretan animasi penuh petualangan yang pastinya menakjubkan. Serta aksi super para jagoan yang bikin liburan makin berkesan. Lembaran penuh keceriaan bersama RTV makin cakep. Jadi saya dulu dari sekolah dasar, SMP, SMA, sampai sekarang kuliah mau S3, semua itu alhamdulillah gratis beasiswa. Masya Allah. Jadi memang saya senang belajar dan senang berbagi gitu, yeah. Pak Ustadz. Jadi kayak kenapa sih apa yang saya alami, perjalanan saya dari dulu merantau ke Jakarta, itu kenapa nggak saya bagikan gitu ke orang-orang. Melalui sebuah buku. Melalui sebuah buku gitu, karena menurut saya sedekah itu tuh nggak harus selalu berupa uang atau materi gitu. Tapi bisa jadi cerita-cerita hidup, pengalaman, inspirasi, ilmu, dan lain-lain yang kita punya. Bisa jadi itu bisa jadi sedekah juga dan amal jariah buat orang lain apabila kita membagikan dan niat kita tulus kan gitu. Yeah. Jadi akhirnya saya kepikiran itu 5 tahun atau 4 tahun lalu saya bikin buku lah. Pak, ucapan Idul Fitrinya dong. Kecilacak beli buah tim, mohon maaf lahir dan batin. Bila Idul Fitri adalah merah, izinkan membuka tabirnya dengan maaf. Selamat Idul Fitri. Semoga amalannya diterima Allah, mohon maaf lahir dan batin. Rayakan hari kemenangan dengan senyuman. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Pak, ucapan Idul Fitrinya dong. Hai, selamat lebaran. Maafkan aku yang lebih manis daripada tajilnya kamu. Ayo kita saling maafkan, mohon maaf lahir dan batin ya. Makan lontong dikuahin, minta tolong dimaafin. Maaf lahir batin ya. Kakak, ucapan Idul Fitrinya dong. Jalan-jalan sama Fitri. Cakep. Jadi gue harus pantun dulu nih, biar lu bilang cakep. Jumat 5 April, pertandingan panas siap menantimu. Sang petarung tangguh, Erin Blanchfield, melawan pesaing hebat, Manon Fioron, hadir bersama dua pria petarung handal, Vicente Luque, melawan Joaquin Buckley, Chris Weidman. UFC, Jumat 5 April, jam 11 malam, hanya di NET. Ngomong masalah kondangan, ada cerita dari Ari Untung. Bapaknya itu udah mulai agak pikun gitu. Salaman ditempelin. Kalau dulu gak masukin angpau, langsung masukin, tempelin ke tangan si pengantinnya. Pas pulang sampai rumah, kok amplop masih ada? Yang dikasih obat batuk. Bapaknya Ari Untung komedi. Tapi dia lucu banget ya, yang dia cerita dia mau boncengin ibunya ke pasar. Iya. Terus dia pergi deh. Malam kemudian bapaknya balik lagi. Ibu kamu hilang. Enggak tahu ibunya belum dibawa. Yang kalian lihat di TV versus
yang terjadi di studio. Udah mulai. Ini baju siapa sih? Pakai. Jalan-jalan ke Mandalika, mampir Bali untuk belanja. Sambil menunggu berbuka, rencanakan mudik dan lebaran di Indonesia aja. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semakin syahdu bersama lagu religi islami terbaik yang menenangkan jiwa. Jagalah hati bulbul khatmi. Moga Allah membimbing. Saksikan musim spesial Ramadan setiap hari pukul 5:30 sore. Hanya di Garuda TV. Sambil nungguin maghrib. Ada polak vision. Hey! Terbaru di Garuda TV yang akan membuatmu berdendang dengan lagu dangdut populer dari penyanyi tanah air terbaik. Sani, Dangdut Gemoy setiap Jumat sampai dengan Minggu pukul 2 siang hanya di Garuda TV. Sambil nungguin maghrib. Hey! Garuda TV sebagai rumahnya film Indonesia. Bangkitkan kenangan lama, menghadirkan deretan film-film Indonesia terbaik, dibintangi aktor dan aktris papan atas tanah air dari berbagai genre film yang digemari, mulai dari action dengan aksi laga yang memicu adrenalin, romantis yang menyentuh dan menguras air mata. Yulia, jangan kamu sakiti tangan kamu sendiri. Aku gak akan pernah hilang lagi. Horor yang mencekam dan menegangkan. Ada apa, Mak? Ada suara. Drama yang memiliki banyak pesan moral. Suatu hari kamu pasti bisa bikin papamu bangga. Dan komedi yang mengundang gelak tawa setiap hari pukul 10 pagi, 7 malam, dan 9 malam hanya di Garuda TV. Spontan uhui komeng. Kalau ada komeng, semuanya bisa jadi lucu abis. Ada pohon telur nih. Tuh gue lempar lo. Ya pemirsa, kita saksikan aja dan bagus. Jangan liatin dia, bosen. Setiap hari pukul 3 pagi hanya di Garuda TV. Sambil nungguin maghrib. Ada polak vision. Hey! Marhaban ya Ramadan. Bersama kita tunaikan ibadah di bulan suci Ramadan yang penuh berkah. Saksikan siaran langsung sholat tarawih dari Mekah setiap hari pukul 1 dini hari. Hanya
di Garuda TV. Mending ngabuburit sambil nunggu.